Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Masih dalam suasana anniversary mereka yang ke-10 bulan. Banyak hal-hal romantis, hal-hal sesuit kemesraan Lesti dan Bilar yang tak terbantahkan lagi, apalagi di malam hari ini. Kebersamaan mereka yang cukup mencuri perhatian kita semua. Apalagi, ya, nyatanya kebersamaan itu diunggah oleh Valdi. Begitupun, ya, keberadaan sahabat-sahabat Bilar dari beberapa jam lalu yang kompak mengenakan baju pakaian berwarna putih. Dan di malam hari ini nampaknya Lesti dan Bilar bertemu kembali dan terlihat kebahagiaan di wajah mereka berdua. Ya, di wajah Lesti maupun Rizky Bilar. Apalagi saat mereka, yakni saat Valdi yang bertindak dan selaku kameramen dan editor dari YouTube Rizky Bilar juga bersama Lesti. Dan unggahan si Derry yang mengungkapkan, yang mempertontonkan kepada kita saat Rizky Bilar karaokean. Tentu hal itu menjadi daya tarik tersendiri dan tentu mereka akan bersama di malam hari ini. Tentu saja kebersamaan Lesti dan Bilar di momen anniversary yang ke-10 bulan di malam hari ini memang udah kita tunggu. Apalagi saat Rizky Bilar menunjukkan kebolehannya setelah les, setelah belajar vokal. Tentu hal itu semakin membuat romantis dan sesuit malam hari ini. Apalagi seharian kita tak bisa lepas dan move on dari beredarnya berbagai unggahan, baik dari Rizky Bilar maupun si Dedy Lesti, ataupun dari keluarga mereka yang mengunggah pewet mereka yang kini jor-joran sudah ditampakkan, tampak dan terpampang nyata di depan kita sekalian. Tentu dari semalam, dari kemarin malam hingga hari ini, begitu sesuit, begitu mesra kebersamaan Lesti dan Bilar. Tentu hal itu semakin meyakinkan kita yang selama ini selalu mengawal hubungan Lesti dan Bilar, menyaksikan kebersamaan mereka yang nampak begitu romantis, nampak begitu sesuit, seakan sudah di skenario oleh Yang Maha Kuasa. Maka begitu indahlah pertemuan yang tak disengaja akhirnya menumbuhkan rasa dan benih-benih cinta di antara mereka berdua. Dan di malam hari ini pun terjawab sudah kebersamaan mereka berdua yang begitu sesuit, yang begitu romantis, membuat semuanya jadi baper masih dalam suasana anniversary mereka yang ke-10 bulan. Tentu hal ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka berdua sudah kian merasa yakin, yakin dan tentu sudah merasa bahwa Lesti maupun Bilar sudah menjadi pilihan terbaik dalam hidup mereka ke depannya. Tentu kita selalu mensupport dan mendoakan, apalagi ya cidukan-cidukan mengenai adanya juga panitia yang sudah mempersiapkan wedding mereka. Tentu itu sesuatu yang sangat sesuit bagi kita semua. Makanya jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih teman-teman. Yuk, bye-bye.